nge-spill gimana ceritanya muka aku bisa bersih dari jerawat. Sorry, ini video lama banget aku bikinnya. Oke, jadi jerawat yang ada di muka aku tuh bukan yang satu malam lalu hilang gitu. Aku benar-benar ngabisin hampir setahun nyari produk yang cocok. Habis itu pola hidup apa yang menyebabkan jerawatan dan juga banyak hal. Dan aku kasih tahu dulu, ini aku nggak pernah sama sekali ke dokter buat nyembuhin jerawat aku. Kulit tipe kulitku tuh emang oily combination, jadi gampang banget yang namanya jerawatan. Aku tuh yang nggak mulus setiap saat gitu. Kadang-kadang juga emang bisa nunggu lagi. Nah, nunggunya tuh biasanya itu gara-gara aku kalau misalnya makan coklat, kacang, dan teman-temannya itu gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen makan coklat, ya tau bisa kasih buat jerawatan tutup. Terus juga yang kayak makan pedes atau semacamnya, itulah kalian bisa cek aja di Google makanan-makanan yang banyak jerawat gitu. Kalian harus cari tahu apa yang gak cocok itu sama kalian. Nah, abis itu kayak kebersihan juga. Misalnya aku itu dulu tuh selalu kalau cuci muka selalu ngelapnya tuh pakai anduk habis mandi, dan itu sebenarnya nggak boleh karena itu banyak bakteri. Jadi kalian kalau bisa pakai tisu atau nggak pakai anduk yang emang khusus buat wajah untuk ngelap. Jadi gitu, jangan insecure, jangan terlalu dipikirin gitu kalau punya jerawat, dibiarin aja, nanti juga dia bakal hilang. Kalau semakin dipikirin dia bakal langsung hilang gitu. Jadi itu kalau bisa, aku tuh waktu itu kasih tahu sama guru aku, kalau misalnya punya jerawat tuh jangan dipikirin, dibiarin aja, nanti juga hilang. Karena kalau makin kalian mikirin nanti stres, kan itu juga bikin jerawatan gitu. Oke, jadi sekarang aku bakal sebut skincare aku, tapi aku kasih tau dulu karena skincare tuh cocok kan, jadi belum tentu dia aku cocok, dia kamu cocok gitu. Jadi kalian coba aja, siapa tahu cocok, oke? Oke, jadi biasanya sebelum aku cuci muka itu aku mau makeup, gak makeup itu pasti selalu double cleansing. Pagi, malam sebelum cuci muka tuh aku biasa pakai micellar water. Tapi kalau misal makeup aku biasa triple cleansing sih. Jadi pakai cleansing oil, terus pakai micellar water baru cuci muka. Ada cuci muka aku dari dulu, cuman waktu itu aku sempat beruntusan tapi tidak hilang-hilang, dan orang-orang bilang Cetaphil bagus, jadi aku coba dan ternyata cocok. Cuman dia emang tipenya enggak ada busa gitu sih. Jadi aku selalu pakai micellar water dulu. Benar, aku pakai dari XSY. Ini aku udah pakai hampir 3 botol gitu, udah hampir dari tahun lalu. Dulu tuh aku pernah sempat pakai Benton yang BHA, itu juga oke. Cuman sekarang aku lebih suka pakai ini. Cucu. Ini yang Avoskin Your Skin Be As A Clear. Ini cuma bisa pakai malam, tapi aku pakainya 2 hari sekali. Cuman ini mantul banget sih, benar-benar kulit yang bertekstur berindil-berindil gitu, besok paginya tuh langsung mulus halus, terus udah gitu kemerahan juga berkurang. Avoskin sudah mau habis, jadi aku coba yang XSY serumnya. Ini bisa pakai pagi malam. Tadinya aku pakai kayak kagak ada ngaruh gitu loh, tapi ternyata lama-kelamaan ngebantu banget buat jerawat biar cepat kempes gitu. Untuk pelembab ini aku udah pakai dulu lama banget. Ini tuh yang COSRX Oil Free Ultra Moisturizing Lotion. Banyak orang bilang gak enak, tapi buat aku ini enak banget. Aku udah pakai ini udah dari tahun 2019 sampai sekarang. Step terakhir malam aku tuh biasa pelembab. Biasanya aku kalau gak pakai yang COSRX ya pakai ini. Jadi ganti-ganti aja. Ini tuh yang Yogurt Sleeping Mask dari Jacquel. Ini lucu banget sih warnanya ungu. Terus krimnya juga warna ungu. Terus kalau pagi aku pakai sunscreen ini dari Clear Shimmer Day Blue. Ini bagus banget sih kalau misal kulit kalian berminyak, karena dia benar-benar bikin muka kalian matte gitu, jadi nggak berminyak gitu. Cuman harus pakai pelembab dulu sih karena kering. Untuk masker sebenarnya aku rekomendasi Saturday Luxe yang pernah aku review di YouTube. Itu ngebantu buat ngilangin beruntusan aku banget. Nah, tapi di sini aku juga ada White Lab sama Cleveru. White Lab B aja, tapi kalau Cleveru sebenarnya oke, cuman bau sih, baunya nggak enak. Aku juga ada ini dari Something yang Makeup Charcoal sama Skin Gold. Cuma nanti aku bakalan bikin reviewnya di YouTube, jadi tunggu aja. Tapi kalau mau coba dulu, boleh dicoba. Aku juga pakai sheet mask. Apa aja sih mereknya, antara Innisfree, Natura, Public, Misha, apapun itu. Terus ini juga ada, cuma aku belum pernah coba sih. Kalau misalnya lagi pengen glowing manja, pengen nutris sih gitu, pakai sheet mask gitu. Oke, jadi urutan skincare aku tuh kalau pagi ya micellar water, face wash, toner, pelembab, itu sunscreen. Tapi kalau malam itu sama, micellar water, face wash, toner, serum, pelembab atau enggak sleeping mask. Nah, aku saranin kalian sering-sering masker, pakai masker sih ya. Apalagi ya, misalnya muka kalian udah kayak kotor gitu. Aku biasa maskeran tuh 2 hari sekali kalau lagi rajin. Tapi sebenarnya seminggu 2 kali itu udah cukup.